Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan panjenengan semua. Kalau saya ngomong, mohon maaf, memberi ngimpi opo aku ya kok beliau-beliaunya datang ke desa saya. Saya selalu bersyukur. Karena apa? Inilah desa yang baru pertama kali didatangi oleh beliau-beliau atau bapak-bapak. Jujur. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang para bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, karena bagaimanapun tetap saya bersyukur karena atas kedatangan kunjungan panjenengan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit akan saya menyampaikan kepada panjenengan semua dengan adanya musibah yang ada di Desa Kuansan satu minggu yang lalu. Bapak Desa Kuansan hari Kamis pukul 16 itu menerima musibah yaitu angin puting beliung. Saya menyampaikan ke panjenengan semua bahwa musibah tersebut telah menimpa di warga saya yaitu di Dusun Wagir di RT 17, RT 12, 16, 15, ada yang di RT 13. Tak lupa yang paling parah kali ini menurut saya adalah di RT 17 dan di RT 10. Dari awalnya kejadian tersebut, saya bertindak dan melihat keadaan yang ada di lapangan. Saya sampai bagaimana kalau keadaan warga saya seperti ini, solusi apa yang saya harus saya lakukan, saya kerjakan. Karena terus terang anggaran apa yang ada di desa tidak mungkin untuk dana cadangan atau dana intinya emergensi. Sehingga saya kemarin juga koordinasi, saya menelpon ke dari BPBD daerah Sidoarjo, alhamdulillah beliaunya datang. Langkah pertama adalah mengecek kerusakan, yang kedua adalah ada bantuan yang sekiranya hanya sementara. Saya terima kasih atas langkah-langkah dari BPBD Sidoarjo, biarpun itu belum harapan dari pemerintah desa. Saya mohon dengan hormat, dengan sangat bantuan bapak-bapak, ibu-ibu dengan adanya keadaan desa seperti ini. Bahkan harapan masyarakat saya dengan adanya pendataan yang sebegitu banyak, sehingga harapan masyarakat kita jangan hanya omong buang. Kita harus ada realisasi atau bantuan apa yang diharapkan masyarakat atas petunjuk dari yang berwenang. Harapan saya dengan adanya kedatangan panjenengan semua menambah semangat, menambah kesenangan hati masyarakat saya. Harapan saya, harapan masyarakat pun kemungkinan sama dengan harapan saya. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua. Untuk selanjutnya monggo nanti kita serahkan ke Bapak Ketua Komisi E Jawa Timur. Selanjutnya saya pasrah dan saya hanya satu permohonan saya, mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Demikian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya korban sebanyak 78 kakak ya, 78 kakak yang menjadi korban, sudah kami komunikasikan dengan teman-teman dari BPBD Kabupaten Sidoarjo, sudah dilakukan asesmen dan teman-teman sudah memberikan bantuan untuk kuanyar terpal sebanyak 2 buah, asbes besar sebanyak 11, asbes kecil sebanyak 15, serta untuk desa PP
ada bantuan upgrade kecil sebanyak 8 buah. Tadi disampaikan bahwa Pak Garis menyampaikan ada kekurangan asbes. Tadi juga disampaikan oleh Pak Benyamin. Alhamdulillah setelah kami komunikasikan dengan Pak Kabid RR, bantuan asbes akan ditambah. Insya Allah masih bisa di backup 100 lembar. Nanti seandainya di lapangan ada tambahan-tambahan yang sifatnya mungkin material, bisa dikomunikasikan dengan BPBD Kabupaten ataupun ke kami langsung di provinsi. Kami mencoba untuk mensupport dan mencukupi kekurangan tersebut. Selanjutnya kami juga berharap sebenarnya dukungan dari teman-teman di tingkat desa bisa menjadi lebih mandiri dengan adanya atau dengan membentuk desa tangguh bencana. Sehingga harapannya dengan adanya terbentuk desa tangguh bencana tersebut, teman-teman di kelurahan maupun di desa bisa langsung menyikapi bila mana ada bencana, baik itu banjir, angin puting beliung, sehingga penyelamatan jiwa warga apabila ada korban bisa cepat tertangani. Dan dengan sendirinya juga pihak desa bisa melakukan asesmen kebutuhan-kebutuhan apa saja sambil menunggu tim dari BPBD setempat hadir untuk melakukan asesmen tersebut. Artinya apa? Mempercepat informasi kepada kami terkait kebutuhan apa yang dibutuhkan di wilayah bencana tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon untuk Pak Kades bisa komunikasi terus dengan kami terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Dan tak lupa nanti mungkin ada tambahan, Pak Kemal ada paket sembako ya? Atau sandar. Ada paket sandang sebanyak 40, monggo Pak Kades bisa mendistribusikan ke warganya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besoknya rekan-rekan guru yang melakukan Sidoarjo ini turun langsung dipimpin Pak Wakil langsung ya. Dan juga tahun itu, sehingga kami bersyukur gerak cepat yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang melakukan Sidoarjo telah terlaksana dengan baik. Di rumah. Enggak, kebetulan saya juga enggak di rumah. Boleh di rumah. Iya. Berarti ngerti-ngerti oma abruk apelan. Iya. Pak. Masyaallah. Yang ada di rumah siapa? Kosong, Mas. Kosong. Mas Arif sama jenengan tapi Semerap. Semerap. Kejadiannya yang apa, Pak? Kejadiannya. Waktu itu, Mas, saya mau ke sawah. Terus saya lihat apa? Awan itu penuh. Terus saya lihat ke atas. Dan namanya Cak Gembla itu minta tolong, suruh adzan. Ada angin dari timur itu. Saya dengar, saya lihat ke atas. Asbes sama seng itu berterbangan. Ya Allah. Kalau dibanding orang gimana? Saya gitu. Dan setelah itu saya fokus lihat apa? Asbes sama seng itu yang ke atas. Sini saya kena itu sepet seng yang terbang dari sebelah selatan itu sudah tak rasakan. Yang sini minta tolong istri suaminya kerja, ada anak tiga, yang sana mbak itu dia juga kerja. Jadi saya kumpulkan di rumah saya di apa teras warkop itu sama istri saya. Nah, rumah saya kita kata urus, saya mengurus yang minta tolong dulu itu. Terus ini insya Allah kan ya. Tadi kan saya sudah koordinasi dengan BPD Kabupaten, provinsi juga.
insya Allah minggu depan yang untuk asbes itu nanti proses sakit rembes juga. Kalau yang sudah membenahi gitu. Proses sakit rembes. Ya. Ya, soalnya semua sudah. Ada beberapa yang dibangun ya. Ah, iya. Iya, yang di kalau menunggu ya. Bisa mah di kakak saya rumahnya. Itu. Di kakak saya itu terasnya itu sudah lepas, Mas. Enggak ada sisa sama sekali. Dan insya Allah nanti ada sembako, Pak. Nah. Cuma nanti yang bagi Pak Kepala Desa. Karena yang tahu persis kan Pak Kepala Desa. Nanti kami dari Kepala Desa. Total kebutuhan SPS berapa, Pak Ketua tadi? Kalau tadi disampaikan Pak Kepala Desa 478 yang sudah terkirim sekarang itu 100 asbes sama 72 ya kemarin soalnya BPBD itu sudah mendata Pak semua. Pak Wabub sudah terus ini kemarin iya BPBD juga iya saya juga senang lihat Pemkab ini aja ya alhamdulillah lumayan ada kunjungan. Nah, ini tadi kita lengkapi lagi karena kan harus kompak, Pak. Harus cepat terrealisasi. Makanya juga membutuhkan. Insyaallah lah. Saya daerah sini tapi katanya kuangsan baru kali ini ya. Iya, 3 kali, Mas. Yang lebih parah. Oh, yang tapi sebelumnya pernah? Pernah, sudah 3 kali. Yang pertama itu juga seperti ini, lebih parah ini. Yang kedua enggak seberapa. Terus yang ketiga ini ya minim atap itu selalu terbang. Iya. Kali ini yang lebih parah. Harapan dari warga yang apa? Mau bersampaikan. Harapan dari warga insya Allah, Mas. Rumah yang sudah apa atapnya yang sudah rusak minta apa bantuan asbes yang sudah dibenahi. Insya Allah ya mungkin dari Mas dari warga itu sakti bisa diganti ya itu. Jangan Mas, dan juga warga ini menunggu Mas. Harapannya ya gimana ya, cuman adanya atensi dari bapak-bapak Pemkab juga DPRD cukup membantu juga, apalagi kalau segera terrealisasi. Insya Allah, kalau sembako dalam waktu dekat sudah saya taruh di balai desa tadi. Kalau sembako, nanti nunggu dari pemerintah desa, yang bagi, ya, terima kasih. Baru kali ini ada dari DPRD Jatim turun langsung. Siap. Pak Adam ya.